insiden yang pertama di mana beliau menghadiahkan bola kepada Sifu. Kali ini delivery keluar untuk mencari Cheki Prey. Percubaannya baik. Nampak seolah-olah ia mencari Fapos di situ. Tidaklah begitu jauh sebenarnya. Cheki Prey terlepas sekali lagi. Cheki Prey! Gol yang pertama. Sudah beberapa kali kita sebutkan tentang threat yang datang dari sebelah kanan dan juga mobility yang ditunjukkan oleh Cheki Prey. Dan kali ini beliau tidak merugikan peluang yang terhasil. Apabila terlepas dalam situasi satu lawan satu, kita dapat lihat beliau dalam kedudukan onside sebelum melakukan satu curling effort ke arah far post. Langsung tidak memberikan peluang kepada Nick Muhammad Amin. Kawalan yang cukup baik. Sentuhan pertama itulah yang cukup mahal. Dan kemudiannya perdayakan kali di murga. Tengah ke depan. Ikan semula, ini adalah Kayon. Cantik through ball sekali lagi. Kali ini dah terlambat. Percuma teras. Jaringan yang kedua. Declan Lambert, left back pasukan KL City, yang lebih kerap melakukan overlapping dalam 5-10 minit yang terakhir. Dan buat kali kedua, Nick Muhammad Amin tertewas. Dan kita lihat gerakan daripada sebelah kiri inilah yang membuahkan dua jaringan. Kayon dalam kedudukan onside. Declan Lambert lepaskan diri daripada Yusri Yuhasmadi dan akhirnya melakukan satu jaringan yang begitu identikal dengan apa yang dilakukan oleh Cheki Prey setelah tadi. Bezanya, rempatan itu dihantar ke sebelahnya pos. Kemenangan ketika bertemu dengan Pulau Pinang. Johan Ismail. Oh, gol sendiri. Dia benar. Kenny Paraj. Apa yang cuba dilakukan oleh Kenny di situ? Mungkin beliau mahu melakukan clearance, tetapi melakukan satu glancing header yang cukup menarik sebenarnya. Kita lihat sekali lagi hantaran ini. Kita sudah pun menceritakan tentang hantaran-hantaran terus ke dalam kawasan penalti yang memberikan masalah untuk benteng KL City. Daripada Giancarlo kepada Kenny. Siapa sangka tandukan yang dilakukan oleh Kenny ini. Nampak permainan Kelantan lebih teratur pada ketika ini. Oh, hantaran terus Fazrul. Mungkinkah dia terlepas? Percubaan Fazrul! This is Jabat Kelantan! Baru kita katakan. Baru kita katakan tentang kemasukan pemain yang diberikan gelaran Kadar Klate ini. Dan terus saja mencipta satu impak yang cukup besar. Bermula dengan kesilapan Kenny Paraj. Gol sendiri. Perbezaan. Dua pemain gantian berganding. Hantaran Ikhwanul Zazron Amir. Satu finishing yang cukup klinikal. Dan ada juga persamaan dengan finishing yang beliau lakukan ketika bertemu Pulau Pinang. Terlihat one touch untuk mengawal. Dan kemudiannya menjaringkan gol.